Awas, mana dadamu? Ih, dadaku. Ih, Dodo, yo tahu. Wei. Singo barong macan gibong. Iki lowonge. Wow. Siang kali ini pelaksanaan dari kontes kambing BE lokal Kabupaten Trenggalek bisa benar-benar terlaksana sesuai dengan keinginan kita semuanya, sesuai dengan harapan dari para penggemar dan pemerhati kambing BE Kabupaten Trenggalek, semua bisa berjalan dengan baik sampai penilaian akhir nanti. Baik, sementara masih kita tunggu di kelas E jantan. Apakah ada yang belum dimasukkan di besok di bedok penjurian? Oke. Masih nang. Bagi para pemilik di kategori E jantan yang belum masuk di pedok penjurian, kami persilakan ya nomor 6, nomor 6 dan 17. Nomor 6 sudah. Kemudian 17 juga naik kelas. Naik kelas. Oke. Nomor 6 dan nomor 17 dinyatakan naik kelas. Ya. Jadi dari kategori E jantan yang sudah masuk yang sudah siap untuk dilakukan penilaian, nomor peserta 1, nama KPK Dobleh, nama pemilik Jideng Farm dari Kampak. Kemudian nomor peserta 2, nama kambing Gajah Ulur, nama pemilik Pinangkar Farm dari Puli. Kemudian nomor urut 3 atau nomor peserta 3, nama kambing Lalipan, nama pemilik Wira Muda Farm dari Munjungan. Kemudian nomor peserta 4, nama kambing Kusumo Joyo, nama pemilik Kuang Etawa Farm dari Panggul. Kemudian nomor peserta 5, nama kambing Cakra Birawa, nama pemilik Jarum dari Kampak. Kemudian nomor peserta 6 dinyatakan naik kelas. Nama kambing Raden, nama pemilik Mahkota Etawa dari Kampak. Kemudian nomor peserta 9, nama kambing Dexon, nama pemilik Agus Pam Suruh Gading. Nomor peserta 10, nama kambing Banyu Biru, nama pemilik Mbah Carik Farm, alamat Suruh Glebo. Kemudian nomor peserta 11, nama kambing Transformer, nama pemilik PKN, alamat Bogalan. Kemudian nomor peserta 12, nama kambing Gandalo, nama pemilik Jarum dari Kampak. Kemudian nomor peserta 13, nama kambing Joko Sembung, nama pemilik Nur Yono dari Munjungan. Kemudian nomor peserta 14, nama kambing Trubus, nama pemilik Mulia Jaya Farm Munjungan. Nomor peserta 15, nama Jaya Katuang Farm Gandusari. Nomor peserta 23, nama kambing Mixel, nama pemilik Pekat Farm Munjungan Farm Gandusari. Nomor peserta 26, nama kambing Panji, nama pemilik Semungklong Farm dari Sumber Bening Dongko. Kemudian nomor peserta 27, nama kambing Dewa, nama pemilik Mata Dewa Farm Panggul. Kemudian nomor peserta 28, nama kambing Maheswara, nama pemilik Ahmad Nasrudin Suruh Wonokerto. Kemudian nomor peserta 29, nama kambing Leo, nama pemilik Mogi Farm, alamat
Suruh Wonokerto. Kemudian nomor peserta 30, nama kambing Soma, nama pemilik Sipa. Kemudian Bapak Sabat Tulungagung yang masing-masing memberikan penilaian, ya, bendera demi bendera disematkan, apakah milik Anda akan menjadi salah satu dari 10 terbaik yang akan berhak naik di atas panggung. Kita saksikan bersama. Wow, di pojok sana sudah ada dua bendera kuning dan bendera putih. Luar biasa sekali, kita tunggu satu persatu bendera disematkan oleh para juri yang tentunya akan menentukan 10 terbaik. 10 terbaik dari seluruh peserta kelas E jantan yang masih berlangsung penilaian pada siang hari ini. Harap-harap cemas dari para pemilik E jantan. Wow, di sana ada yang sudah mendapatkan 3 bendera. Oke. Satu persatu kita saksikan, saudara-saudara. Wow. Kemudian di sana juga 3 bendera sudah tersematkan. Mungkin salah satu adalah milik Anda. Oke, kita tunggu saja. 10 terbaik akan segera ditentukan. 10 terbaik akan segera naik di atas panggung sebagai peserta 10 terbaik kontes kambing PL lokal Kabupaten Trenggalek kategori kelas E jantan. Jangan dinaikkan dulu, Mas. Tahan dulu. Penyancang sih. Tahan dulu. Ini yang mendapatkan bendera masih lebih bate. Oke, sementara kita tunggu saja penilaian dari tim juri, ya. Masing-masing bendera diturunkan dulu. Jangan tergesa-gesa, tenang. Oke. Sepuluh terbaik akan segera bisa kita saksikan di kelas E jantan PE lokal Kabupaten Trenggalek. Kita tunggu hasil dari seleksi ataupun penilaian tim juri dari ke-38 peserta di kelas E jantan akan ditentukan 10 terbaik yang nanti akan dinaikkan di atas panggung dan akan dilakukan penilaian. Sementara masih kita tunggu, saudara-saudara, ini adalah kelas dan Trenggalek yang ternyata luar biasa pesertanya banyak sekali, ya. Dan sambil menunggu seleksi ataupun penilaian dari kelas E jantan pada saat ini, kepada para pemilik kategori D betina dipersilakan untuk melakukan registrasi naik di atas panggung sebagai 10 terbaik. Sementara masih kita saksikan dengan rasa yang harap cemas. Tentunya Anda berharap milik Anda akan yang menjadi salah satunya. Salah satu dari milik Anda akan menjadi satu yang terbaik. Ke-10 di kelas E jantan kontes kambing PE lokal Kabupaten Trenggalek. 10 nomor peserta 3
nama kambing Lauban, pemilik Wira Muda Farm dari Munjungan dengan nilai 202. Kemudian saya lanjutkan peringkat ke 9. Nomor peserta 8, nama kambing Raden, pemilik Mahkota Itawa Farm dari Kampak dengan total nilai 224. Saya lanjutkan peringkat ke 8. Ini by voting ya, karena nilainya total nilainya sama 225. Jadi peringkat ke 8 by voting ya. Peringkat ke 8 nomor peserta 21, nama kambing Putra Joyo, pemilik Setia Putra Farm. Iki lho 21. 21. Sementara peringkat ke 7 nomor peserta 32, nama kambing Bodan, pemilik Judi Farm Watulimo dengan total nilai 225 by voting. Kemudian peringkat ke 6 nomor kambing 25, nama kambing Momo CS, pemilik Pak Sabar Farm Gandusari dengan total nilai 227. Saya lanjutkan peringkat ke 5 nomor kambing ataupun nomor peserta 23, nama kambing Michel, nama pemilik Pekat Farm Munjungan dengan total nilai 229. Baik, sekarang kita menuju ke peringkat yang ke-4. Semakin mendebarkan, bilik siapa akan menjadi yang terbaik di kelas E jantan pada siang kali ini. Kami umumkan untuk peringkat yang ke-4, nomor kambing 01, nama kambing Dobleh, pemilik Cideng Farm Kampak dengan total nilai 233. Oke, kita tersisa 3 ekor yang tentunya akan menjadi juara 3, 2, dan 1. Kita saksikan bersama-sama saudara-saudara juara ketiga pada kelas E jantan pada siang kali ini jatuh pada nomor peserta 10, nama kambing Banyu Biru, pemilik Bacare Farm Suruh Lebo dengan total nilai 236. Tersisa 2 ekor berarti menjadi juara 1 dan 2. Oke. Saya bacakan untuk juara kedua di kelas E jantan pada siang kali ini. Juara kedua dengan nomor peserta 38, nama kambing Tomang, pemilik Lamporo Jaya Farm Sumber Bering, total nilai 237. Sementara juara satu adalah nomor peserta 40, nama kambing Kuda Sembrani, pemilik Robinson Farm Watulimo, 241. Luar biasa Watulimo ya, di kelas E jantan sebagai penyabet penyandang gelar juara ke-1, Kuda Sembrani milik Robinson Farm dari Watulimo dengan total nilai 241. Ya, itulah peringkat dan juga juara yang sudah kami sampaikan di kelas E jantan. Untuk itu, kepada para pemilik, para pemilik kambing di kelas E jantan ya, baik sebagai penerima peringkat 10, 3, 4 maupun juara 3, juara 2 dan juara 1 yang baru saja diumumkan ya. Dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, juga selamat kami sampaikan kejuaraan Pacare Farm Suruh Lebo dengan total nilai 236.
Selamat kepada Bacar Evam, pemilik kambing Banyu Biru. Kemudian juara kedua, nama kambing Toman, pemilik Limpong Jaya Farm Sumber Bening, dengan total nilai 237. Selamat. Kemudian juara pertama dari kelas E jantan, ada kuda Sembrani, pemilik Robinson Farm Watu Limo, dengan total nilai 241. Selamat kami sampaikan kepada ketiga juara ya, yang telah berhasil sebagai pemenang ketiga terbaik dari pelaksanaan kontes kambing PE lokal Kabupaten Trenggalek tahun 2.